Arwah suami pergi dalam keadaan yang tenang dan mudah di sisi saya dan semua anak-anak kami, luah Ina Naim. Ina atau nama sebenarnya Nur Diana Muhammad Naim berkata suaminya Muhammad Suhaimi Saad yang juga bekas kumpulan intim itu sudah mula batuk teruk sejak Ogos lalu. Katanya kesihatan suaminya semakin merosot awal Oktober selepas mengalami cirit-birit sehingga susut berat badan sebanyak 20 kg. Suhaimi Saad, 43 tahun, disahkan meninggal dunia pada 7.40 malam di unit rawatan rapi HSI akibat jangkitan kuman di paru-paru. Menurut Ina, arwah hanya meninggalkan pesan meminta maaf kepada semua orang seperti yang dimuat naik di laman sosial TikTok miliknya sebelum ditidurkan. Dan sangat mudah dia pergi, sangat tenang dan di sisi dia ada saya dan anak-anak. Arwah akan dikebumikan di mana? Di Fentras Miaru. Dalam jam 9 ke 10 pagi macam itulah. Sebab family semua dah ada dah. Mungkin ada pesanan-pesanan terakhir arwah? Pesanan, dia memang minta maaf pada semua orang. Itulah kalau kita tengok dekat TikTok dia pun dia minta maaf dengan semua orang. Okay.